Mas, kenalan sih mas. Aku jenenge Kurnia Dioga. Nah, karo caca aku sih biasanya diundang yoga. Poiwe. Retretiknya aku, wah ya pas bejone aku jadi ketua. Hi. Adelok pertama sekolah peserta. Nah, aku delok pertama iki ya piye? Tak dulu kurang antusias ngono. Isih do jaim-jaim kabeh do isin-isin karo cacae. Ya, kuwi tak wajari lah. Kabeh wong nak pertamane mesti ya ngono. Soale aku mbiyen ya ngono. Isin-isin. Tapi ndang wis retret kaping telu ya isinku dadi ilang dadi. Harga diriku wis ra ono ya. Opo iya? Kesulitan-kesulitan. Kalau kesulitan ya akeh aja nih. Pertama iki ya paling ketok iki saka sing pertama iki saka acara. Acara iki bingung ya pas pertama-tama karo keri-keri. Nah, pertama-tama iki ya dhewe bingung ngomong gawe acarane sing asik iki ya piye. Terus nice dadi acara nih pas dari hari terakhir, wah iki mesti ono sing dirubah iki. Kuwi ya mikire angel. Terus yen kanggo panitiane tak akoni solid kabeh, hebat-hebat kabeh, do gelem kerja keras, berkorban satu sama lain, dan sing tak acungi jempol, panitia gelem mengorbankan harga diri mereka untuk ngamen. Medeni men we. Pesan ki yo. Yo, aku nangi pesan ki ya simpel bae aja ni. Tetep oleh jadi tambah solid. Terus sinau saka kesalahan-kesalahan panitia sing sadurunge, sinau saka kelebihan-kelebihane sing ana ditingkatke. Terus pesan kanggo panitiane kuwi aja dadekke kesempatan kowe dadi panitia kuwi dengan percuma. Bos, cerat ya. Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada satu orang pun yang sampai ke rumahnya Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti Yesus, kalau kita ketemu aja sama Yesus, kita berjumpa aja sama Yesus, Yesus akan bawa ke tempatnya Bapa. Jadi kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus bawa kita ke tempat Bapa. Kau ada Tuhan di dalam dirimu, sumber mata air yang tidak pernah habis-habisnya, Dia akan terus mengisi hidup kita. Tuhan sedang membangkitkan anak muda hari ini. Halo.